Ya, baik Bapak Ibu yang sudah hadir di materi di pelatihan kita di materi yang ke tiga keempat ya, materi yang keempat ya, materi terakhir di materi yang keempat ini yaitu tentang Minecraft Education Edition. Ya, tentang Minecraft. Jadi kayak gaming lah di materi ini, tetapi gamingnya itu lebih kepada pembelajaran, gitu ya. Gamingnya pembelajaran. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang keempat, kita nanti coba review dulu tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan ya di tim. Nah, ini saya besarkan dulu. Oke, nah Bapak Ibu yang sudah saya terima di assignment sini, yang sudah Bapak Ibu kerjakan juga ya, dari empat itu banyak kan masih baru yang pertama ya, nggak apa-apa, karena memang untuk yang kedua dan seterusnya perlu project ya, nah, jadi harus ada projectnya. Nah untuk yang planner kemarin yang sudah mengumpulkan dan sudah kami kembalikan itu ada beberapa ya. Ini ada yang baru juga nih. Nah, kita cek. Oh iya. Nah, ini ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya untuk pengumpulan tugas adalah screenshot ya. Screenshot Teams-nya yang ada plannernya atau mau yang dari plannernya juga boleh ya, tetapi ada view-nya yang board ya, yang board ini yang banyak sehingga kelihatan ada 1 2 3 4 4 bucket ya, 4 bucket, masing-masing bucket ada yang lebih dari satu gitu, minimal 3 gitu. Kalau kita kemarin persepsinya para trainer itu adalah lebih dari 3 bucket, berarti kalau bucketnya ini harus minimal ada 3 ya kan, nomor ada 3, lebih dari 3 bucket. Kalau bisa 4 berarti lebih bagus ya. Ada 4. Nah, tapi karena di sana di rubriknya di sini kalau Bapak Ibu lihat lebih dari 3 bucket dan 3 orang, oke. Ini sudah ya, lebih dari 3 bucket. 3 pun sebenarnya bisa, tapi kalau bisa lebih dari 3. Karena kalau hitungannya 2 kan masuknya sini ya. 3 atau lebih berarti dapatnya 4. Dan ada tiga, lebih dari 3 orang gitu, minimal 3. Nah ini sudah ada 4, 4, 3, 3. Nah, ini berarti sudah lebih sehingga mendapatkan poinnya yang excellent untuk yang paket. Untuk yang tas, nah lebih dari 3 tas dan 3 orang. Nah kita persepsinya bisa saja jumlah tas yang ada di semua itu lebih dari 3, tetapi lebih bagus lagi jika setiap bucket itu ada 3 minimal ya, 1 2 3 tas. Ini contohnya kan bab 1 itu pasti ada 3 tagihan ya kan. Kalau dilihat ini materi IPA ini ada satuan, besaran, pengukuran. Oke. Berarti satu bucket itu sudah lebih dari 3 gitu kan. Nah, kalau kalau 2 kan dapatnya yang ini. Tapi kalau 3 atau lebih nanti dapatnya yang ini dan lebih dari 3 orang. Gitu. Jadi kita melihatnya di sini. Nah, untuk tas sehingga rubriknya bisa dipilih dan langsung tampil nilainya di situ ya. Nah, baru saya return. Nah, ini kan sudah diganti. Kemarin sempat saya sampaikan ya. Gitu. Berarti ini sudah oke, berarti ya. Sudah lengkap. Saya kasih feedback lagi ya. Sudah lengkap tugas 1 100 gitu ya. Nah, ini untuk tugas 1 saya return. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain, nanti coba dicek. Kalau ada komentar dari saya nanti mohon diperbaiki. Jadi intinya adalah pengumpulan tugasnya cukup screenshot ini sehingga semua terlihat ya. Kenapa?
nanti bukan hanya saya yang menilai, nanti akan ada validasi dari pelatih yang lain gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang saya kembalikan dan saya cek kasih catatan di situ. Nah, itu untuk yang tugas satu. Nah, tugas yang kedua tentang PowerPoint online dan stream. Nah, ini kalau kan saya sempat ini ya mencoba juga. Kalau ada tampilan yang tidak bisa dibuka, sama seperti yang kemarin ya. Ini saya coba lihat dulu. Kalau nggak salah ini ada di Bu Beatrice ini sudah mengumpulkan. Nah, tapi saat diklik linknya, nah, saat linknya saya klik, tampilannya di Microsoft Stream-nya ini tidak terdeteksi gitu ya, atau tidak tertampil. Nah, ini mohon kalau seperti ini, Bapak Ibu, nah seperti ini tidak could not be found. Nah, pastikan dulu Bapak Ibu menguploadnya menggunakan ini tadi, mengupload dan membukanya menggunakan Guru Inovatif. Nah, kalau seperti ini, ada kemungkinan bahwa yang pertama, ini menguploadnya bukan menggunakan Guru Inovatif, akun Guru Inovatif. Sehingga pada saat saya membuka menggunakan akun Guru Inovatif, itu tidak bisa terbuka, gitu ya. Seperti tidak bisa terbuka. Nah, sedangkan video-video yang sudah diupload, ya, yang sudah diupload di sini, di menggunakan akun, ya kan, menggunakan akun yang Guru Inovatif, harusnya bisa dibuka ke akun di akun Guru Inovatifnya gitu. Nah, seperti ini, ya. Contohnya nih kemarin yang ini, saya bisa, oke, kita bisa lihat di sini, di share-nya dengan company, ya kan? Dengan apa? Ya, dengan company-nya di sini, ya kan? Nah, jadi settingannya di sini bisa dibuka oleh yang sama dengan company-nya. Artinya, kalau menggunakan Guru Inovatif harusnya sih bisa dibuka atau bisa di ya bisa dilihat ya itu. Nah, di sini pastikan itu tadi ya, ini pastikan. Nah, ini sudah masuk dan di sini allow, lalu share with-nya bisa dipilih yang people. Kalau mau menambah-nambahkan beberapa orang boleh gitu. Ya, seperti ini yang penting. Everyone in company to view this video, gitu ya. When check, everyone in your company can view this video and add it into their group or and channel, ya. Nah, ini seperti ini. Ini yang dipastikan harus diklik. Itu kalau mau lebih apa, lebih spesifik orangnya boleh ditambahin. Itu cara yang pertama yang harus ini. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa membuat channel dulu sehingga saya atau teman-teman yang lain bisa mengikuti channel tersebut, gitu ya. Nah, contohnya nih saya membuat channel, berarti kan saya kasih level 200 terus Arizal M Yunus. Nah, nanti channel ini akan diikuti oleh semua apa sama guru gitu ya, bisa tuh bisa diikuti. Saya ambil channel image-nya grup ya, ini yang grup apa display picture-nya grup ya yang kita oke, ini sedang upload oke, sudah. Nah, seperti ini channel aksesnya grup channel. Bisa company wild channel. Nah, ini kan kalau grup berarti kan harus ngambil grupnya ya. Nah, ini berarti bikin aja yang company yang lebih besar, channel company yang lebih besar. Saya create sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti channelnya ini. Nah, kalau video yang saya upload saya taruh di channel itu, maka semua orang yang follow atau following ini itu bisa membuka.
gitu. Ini saya akan coba kopikan channel ya, link channelnya ke Teams supaya Bapak Ibu nanti juga bisa, oke, bisa ikut follow. Nah, kalau follow biasanya Bapak Ibu saat upload video di stream lalu dimasukkan di channel tersebut, saya dan semua orang yang dalam berada dalam channel tersebut itu bisa mengaksesnya gitu ya. Oke, ini saya tambahkan dulu satu conversation channel video stream ya, di Microsoft Stream. Nanti Bapak Ibu bisa follow follow channel ini. Silahkan follow. Oke, silakan follow agar video bisa tertampil. Nah, seperti ini saya posting dulu di Teams di channel general ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat posting saya. Ya, seperti ini. Nanti kalau sudah klik lalu follow atau followingnya di sini ada following. Nah, tinggal kita masukkan. Misalkan saya buka tadi konten yang tadi ya, karena belum ada di sini kan, belum ada yang mengupload video di situ. Oke, saya buka dulu ini videonya. Kita edit untuk dimasukkan ke channel. Video. Oke, nah ini saya masukkan, nah ini kan share width-nya di sini, saya ditambahkan channel. Channelnya di sini bisa level 200 tadi ya. Coba kita search ada nggak? Harusnya bisa sih nanti, atau mungkin karena belum ini discover channel baru dibuat tadi ya. Oke, ini saya discover channel dulu. Jadi untuk yang cara kedua adalah itu tadi ya, buat channel dulu untuk bisa di join ke semua orang ya. Kalau kalau di sini channelnya sudah ada, maka akan tampil. Nah, ini belum ada nih. Oh, ini sudah ada nih ya. Nah, ini kayak gini. Ini channel ini ada. Nah, berarti ini bisa bisa nanti ditambahkan di channel tersebut. Gitu. Ini add group or channel. Biasanya tinggal kita klik sini. Lalu kita cari channel, kita search. Nah, ini harusnya bisa tertampil karena kita bisa discovery di sini kan channelnya ini. Oke, sudah dibuat untuk company wide channel can be accessed by everyone in your company. Berarti harusnya bisa sih diakses. Tinggal menambahkan di sini, ya.
seperti ini. Ini bisa kita tambahkan. Seperti itu ya. Jadi ada dua itu tadi yang perlu diinikan. Jangan sampai pada saat upload itu pas waktu create upload ini tidak diganti tadi ya untuk keterangan. Ini tadi ya. Hello everyone in your company to view this video. Jadi kalau dalam company yang sama atau tambahkan juga di sini. Tambahkan people-nya nama saya supaya bisa langsung mengview gitu, langsung bisa melihat gitu ya. Kalau memang tidak mau videonya nggak perlu ditampilin ke semua orang, tetapi hanya saya saja yang bisa buka, berarti tambahkan people-nya di sini, tambahkan saya viewernya itu ya, supaya saya bisa membuka. Jangan sampai tadi linknya malah tidak bisa dibuka sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa dinilai. Nah, untuk yang ketiga tugas yang ketiga, yaitu Power Automate, itu yang dikumpulkan adalah screenshot tadi ya, screenshot hasil Power Automate-nya tadi ya, screenshot yang di Power Automate yang di sini. Nah, saya buka kembali yang Power Automate. Nah, ini kita masih mereview tugas dulu ya. Sudah dibuat. Oke, catatan untuk membuat Power Automate berarti Bapak Ibu buat dulu kuis yang di formnya kan. Nah, kuis yang di formnya itu ya, kuis yang di formnya itu harus jadi responnya itu harus di organisasi yang sama. Kalau tidak, maka tidak akan bisa dilihat ya. Nah, ini kan kelihatan tuh, ada yang valid, ada yang sukses gitu ya. Sukses itu berarti dia terkirim, bisa gitu ya kan, digunakan. Ini saya coba cek. Nah, nanti yang dikirimkan adalah screenshot ini. Screenshot yang ada ke bawah ini ya. Nah, ini saya coba buka dulu. Saya coba dulu. Di form. Saya mau memastikan ke Bapak Ibu untuk kuis 1 dan kuis 2-nya itu sudah organisasi gitu ya. Nah, ini nanti yang dikumpulkan adalah ininya. Flow ininya ya, 7 langkah ini gitu. Jadi nanti akan ada kalaupun yang ini tanda seru nanti, kalaupun nggak bisa gitu ya. Nah, pastikan yang di sini sudah ada respon lagi nggak selain dari ya, sudah ada ini ya. Nah, di bagian setting ini only people in my organization can respond dan record name-nya. Gitu. Boleh juga one response per person, boleh. Ini artinya kalau dia mengerjakan 2 kali berarti nggak bisa gitu ya, cukup sekali ini intinya di sini. Sehingga kalau mengerjakan pasti nanti akan otomatis masuk ke email ya, yang tadi ini yang di sini akan dimasukkan ke email. Itu yang di fotokan adalah ini, alur ini yang tidak ada errornya ya kan, karena di sini biasanya ditaruh di flowcheck sini. Oh, errornya nggak ada gitu. Sehingga kalau dites nih, dites itu pasti lancar. Ini sudah ada tesnya, sudah bisa. Oke. Itu yang perlu dikumpulkan oleh Bapak Ibu. Oh ya, selain yang ini, yang Power Automate, juga tambahannya adalah hasil Excel-nya. Kita lihat, kalau tadi ada beberapa,
yang sudah mencoba dan sudah masuk nih kan. Oke, ini kayaknya ada yang sudah coba juga lagi. Hasil kuisnya ini pasti nambah. Ya, pasti bertambah sesuai dengan trialnya karena saya tidak menggunakan item seperti ini. Ya, akan terkirim. Kalau Bapak Ibu akses atau nyoba di kuis 1 dan kuis 2 nanti pasti masuk ke sini. Oke. Nah, ini hasil ini dikirim juga screenshot. Baik, itu untuk review tugas kita. Sekarang kita masuk ke materi kita di hari ini. Ada pertanyaan nggak mungkin dari yang sebelum sebelum-sebelum ini? Yang tadi yang sudah kita bahas.